Selamat datang pemirsa ke dalam acara pelajaran Sekolah Sahabat. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini, kita akan kembali membahas dari buku yang berjudul Misionaris di dalam Alkitab. Kita akan melihat dan membaca bagaimana karakter, sikap dari para misionaris yang ada di Alkitab, dan kita akan belajar dari kesalahan mereka, dan juga agar kehidupan dan misi mereka dapat juga menjadi kehidupan kita pada hari ini. Saat ini kita telah masuk di halaman yang berjudul Generasi Nineveh. Kita akan kembali belajar mengenai Yunus, seorang nabi yang kita tahu ceritanya di dalam buku Yunus. Kita akan melihat kegagalannya dan bagaimana Tuhan tetap memanggil dia. Saat ini sebelum kita mulai kembali, saya mengajak pemirsa di rumah untuk mengundang seluruh keluarga datang berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Anda juga dapat mengambil Alkitab dan buku catatan jika Anda ingin mencatat. Biarlah pelajaran yang kita pelajari dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita, bukan sekedar informasi saja. Dan juga, biarlah pelajaran ini dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Judul pada hari ini adalah Generasi Nineveh. Saya mengajak Anda untuk mengambil Alkitab Anda. Anda bisa membaca di dalam Yunus pasal yang ketiga. Kita ketahui cerita sebelumnya di mana Yunus, dia diminta Tuhan untuk pergi ke Nineveh, mengabarkan pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang Nineveh, tetapi dia menolak karena dia takut, karena dia tidak mau untuk mengikuti panggilan Tuhan. Kita tahu dia menaiki kapal, akhirnya terjadi badai besar, kesalahan dari satu orang mengakibatkan permasalahan yang lebih besar kepada orang yang lain yang ada di kapal. Tapi gantinya dia bertobat, gantinya dia memutuskan dan mengajak agar orang-orang yang ada di kapal itu mengirim dia kembali ke Nineveh. Dia lebih memilih dibuang dari kapal, dia lebih memilih mati daripada mengikuti kehendak Tuhan. Kita tahu apa akibatnya, dia dibuang ke laut, dia memilih untuk dibuang ke laut, dan bahkan ikan besar datang menyelamatkan dia dari tenggelam. Setelah itu, dia bertobat, dia berdoa, dia berpuasa, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke sana. Yang menarik di dalam Yunus 3, kita akan baca bersama-sama. Kita akan melihat kembali panggilan Tuhan kepada Yunus. Di Yunus 3 ayat yang pertama, dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ayat pertama ini bagaimana Tuhan sesungguhnya tidak menyerah. Tuhan tetap memberikan panggilannya kepada Yunus. Walaupun Yunus sudah jatuh sekalipun, walaupun Yunus memilih jalan yang salah, dia tetap memanggil Yunus untuk kembali melakukan kehendaknya. Di ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sahabatku, pelajaran pertama yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan selalu berusaha untuk datang kepada manusia dan memberikan manusia yang telah jatuh kesempatan yang kedua, kesempatan yang berikutnya untuk memenuhi panggilannya. Di sini kita bisa melihat bahwa konsep yang kelihatannya baru di Perjanjian Baru, kita tahu tentang konsep pengampunan, konsep penebusan, konsep kesempatan yang berikutnya dari kasih karunia, itu bukanlah dimulai di Perjanjian Baru. Itu sudah ada bahkan sejak Perjanjian Lama. Salah satunya kita bisa lihat di dalam cerita dari Yunus, di mana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan kita juga melihat bagaimana ide dari pergi untuk menyampaikan kabar sukacita bukan hanya kepada orang Israel saja, tetapi juga negara yang ada di luar sana, orang-orang yang di luar sana. Dan kita bisa melihat
kata yang penting di ayat tersebut yang lain adalah kata menyampaikan. Di sini kita akan melihat bagaimana kata menyampaikan itu adalah sangat efektif di dalam Alkitab. Dan ini adalah masih menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan pekabaran Injil. Tuhan menekankan kepada Yunus bahwa pekabaran itu haruslah yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan mengatakan di ayat yang kedua tadi, sampaikanlah firman yang kuberitakan kepadamu. Jadi di sini sangat menarik. Yang harusnya dikabarkan adalah firman Tuhan, bukannya yang lain. Lalu dikatakan lagi, pekabaran yang disampaikan itu bukanlah pekabaran kita sendiri atau versi yang dilencengkan, diubah atau dikurang-kurangi. Pekabaran Tuhan pada umumnya bersifat amaran dan janji, penghukuman dan penebusan. Penyampaian tegasnya yang Tuhan ingin agar Yunus katakan itu ada di ayat yang keempat. 40 hari lagi maka Ninewe akan ditunggang balikan. Yunus diminta untuk menyampaikan kabar tentang penghukuman yang akan terjadi. Tetapi di balik itu ada janji pengharapan, kelepasan, keselamatan. Sebuah janji yang pasti bahwa apabila mereka bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka akan ada penebusan, gantinya hukuman. Sahabatku, sebuah penyampaian pesan yang sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pesannya sama. Kalau kita tetap melakukan yang buruk, yang jahat, kita pasti akan mendapatkan hasil buah dari apa yang kita perbuat. Kalau kita melakukan hal yang buruk, kita pun akan melukai diri kita dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah sesuatu hal yang pasti, suatu hal yang sama yang terus berulang. Namun pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita melihat di dalam kehidupan kita ada perbuatan-perbuatan atau sikap yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang melukai diri kita dan orang lain di sekitar kita? Yang kita ketahui, apapun yang kita perbuat, kita akan tuai kembali. Sahabatku, di sini juga dikatakan, sedangkan inti dari pekabaran tersebut adalah Injil yang kekal, yang juga terdapat di dalam buku Wahyu, di Wahyu 14. Di sini mengamarkan mengenai akan adanya penghukuman yang akan terjadi nanti. Kita melihat bagaimana Injil, kasih karunia, dan hukuman itu berjalan bergandengan tangan. Injil menawarkan kepada kita bagaimana cara Tuhan untuk menghindari penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita dari manusia yang berdosa ini. Dan tidak ada khotbah Injil yang sepenuhnya efektif kecuali unsur-unsur mengenai penghukuman Tuhan yang menunjukkan tentang keadilannya disampaikan bersamaan. Nah, ini sering terjadi kebalikannya. Ada beberapa orang tertentu yang suka mengkhotbahkan tentang Injil keselamatan Tuhan tanpa memberitahukan bahwa akan ada penghukuman bagi mereka yang tidak mau menerima. Bagi orang-orang yang lainnya, suka mengkhotbahkan tentang penghukuman Tuhan, tentang hari besar di mana segala sesuatu yang kita perbuat akan diperiksa, yang jahat akan menerima keadilannya. Tetapi kita, bagi orang-orang tertentu yang suka mengkhotbahkan hanya tentang penghukuman saja, banyak dari mereka yang tidak menawarkan solusinya.
solusinya adalah kasih karunia Tuhan, Injil tersebut. Kita harus menggabungkan kedua ini. Sahabatku, ada juga orang yang mengkhotbahkan sisi yang lainnya bahwa oh, kita diciptakan untuk memperoleh kebahagiaan, sukacita, apapun yang kita perbuat, tanpa mengkhotbahkan bahwa akan ada hari penghukuman, di mana segala sesuatu yang jahat akan mendapat bagiannya. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengambil jalan keluar itu? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berpaling dari setiap jalan yang jahat. Setiap kata-kata, perbuatan, sikap kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan, benar secara politik yang menuntun kepada pelemahan unsur-unsur ini dan meremehkan perbedaan-perbedaan antara agama atau bahkan antara tradisi Kristen yang berbeda adalah beresiko. Walaupun di dalam misi kita, kita perlu menyesuaikan penyampaian kita dengan orang-orang yang hendak dijangkau. Tapi kita tidak boleh melakukan itu dengan mengorbankan pekabaran yang Tuhan berikan untuk kita sampaikan. Seringkali di dalam menyampaikan kabar keselamatan, kita suka ya menutupi bagian-bagian tertentu dari kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya. Karena kita berpikir, oh belum waktunya, tidak tepat, dan lain-lain. Tapi di sini dikatakan, bukan berarti kita harus menutupi hal tersebut. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Jika Tuhan ingin agar kita sampaikan, biarlah kita sampaikan. Tapi hal yang lebih besar daripada itu adalah bahwa menjadi juru kabar dari firman Tuhan bukan hanya sekedar melalui kata-kata. Di dalam pelajaran ini selalu disampaikan mengenai juru kabar. Saat konotasi kita mendengar tentang misionaris di dalam Alkitab, kita hanya berpikir bahwa mereka hanyalah juru kabar, menyampaikan kata-kata dari firman Tuhan. Tapi seringkali kita lupa mengenai kehidupan dari juru kabar. Itu pun sangat penting. Kalau pada saat itu kehidupan Yunus adalah kehidupan dari orang-orang yang sama seperti di Ninewe, kehidupan yang mencari keplesiran, kata-katanya suka berbicara ngasal, kalau kehidupannya cinta dunia, menurut Anda kira-kira apakah itu dapat meyakinkan orang-orang Ninewe tentang pekabaran yang Yunus sampaikan? Tentu tidak. Walaupun kita ketahui Yunus pun tidak lepas dari sifat-sifat cinta diri. Di saat orang Ninewe bertobat, waduh, dia sedih, dia marah. Karena dia berpikir Tuhan tidak menepati janjinya. Dia mementingkan diri, ya dia sombong. Tetapi di balik itu dia terus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman yang lebih sempurna lagi. Namun di saat dia menyampaikan kabar kepada orang-orang Ninewe, satu hal yang harus kita ketahui pasti, kehidupannya berbeda dari orang-orang yang cinta dunia. Di saat dia sampai di Ninewe, pikirannya tidak tertuju kepada apa yang bisa dia beli, bagaimana dia bisa mencari kehidupan yang lebih baik. Pikirannya tidak tertuju kepada tas apa yang bisa dia beli, barang apa yang bisa dia dapatkan, makanan apa yang bisa dia makan. Tidak. Kalau saja pikirannya seperti itu, orang Ninewe pasti akan berkata, ah, kamu aja masih mencari apa yang saya cari. Kamu aja masih memakan makanan yang kami makan. Kamu saja masih cinta dunia. Kamu saja masih mencintai keadaan Ninewe seperti sekarang. Mengapa kamu harus sampaikan kabar seperti ini? Bayangkan kalau Yunus berkata-kata seperti orang-orang Ninewe,
memiliki sifat buruk seperti mereka, masih pergi kepada kepelesiran yang Niniwe tawarkan, pasti pekabaran dari Yunus akan dianggap seperti angin lalu belaka. Tapi Yunus, kehidupannya berbeda. Dia tidak cinta kepada keduniawian. Itu yang membuat pekabarannya begitu kuat diterima. Hari ini, seperti yang dituliskan di dalam buku Kemenangan Akhir, banyak pekabaran-pekabaran kita menjadi tumpul oleh karena kehidupan dari juru kabar yang menyampaikannya. Kehidupan kita seringkali menumpulkan kebenaran tersebut. Kehidupan kita yang masih penuh dengan kegerlapan duniawi, masih penuh dengan kemewahan, sifat mementingkan diri, itu yang membuat pekabaran Tuhan menjadi tumpul. Dan banyak orang-orang yang mendengarnya tidak lagi mengikutinya. Sahabatku, satu hal yang bisa kita ketahui di dalam buku Yunus, bagaimana penduduk Niniwe semuanya percaya. Mereka bertindak dengan apa yang mereka percayai. Mereka mempraktekkan iman mereka. Mereka betul-betul bertobat. Dan pada akhirnya mereka diselamatkan. Tuhan telah memberikan kepada kita juga tentang janji yang indah, tentang teguran yang keras. Seharusnya melalui cerita ini, kita belajar tentang syarat dari janji dan amaran Tuhan. Bahwa di balik janji Tuhan yang indah, ada syarat yang Dia berikan agar kita melakukannya. Dan syarat ini bukan sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang indah untuk kita perbuat setiap hari. Sahabatku, dimanapun Anda berada, kita telah belajar mengenai misi dari Yunus, panggilan Yunus untuk kembali kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya. Sejauh apapun kita telah melangkah pada hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap mengetuk di depan pintu hati kita agar kita kembali melakukan firman-Nya, agar kita bertobat sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Dan sahabatku, biarlah pada hari ini kita memulai sesuatu yang baru, memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Tentu ada banyak sifat-sifat buruk yang sulit untuk kita lepaskan, hal-hal buruk yang sepertinya tidak bisa kita tinggalkan. Akan tetapi, Tuhan selalu menunggu untuk menolong kita. Sampai di sini pemirsa, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Bagikan pelajaran ini kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.